Sebuah mobil yang sedang parkir di pinggir jalan ringsek tertimpa pohon tumbang di Jember, Jawa Timur. Pohon tumbang terjadi akibat diterjang angin kencang disertai hujan deras. Mobil sedan dengan nomor polisi S1653ML ini rusak parah akibat tertimpa pohon tumbang di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember pada Rabu sore. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, karena saat kejadian pemilik mobil Husnul Rofiq sedang belanja di toko buku. Pohon berdiameter 50 cm ini tumbang setelah diterjang angin kencang disertai hujan deras. Peristiwa itu sempat membuat warga panik. Diparkir di toko emas, masuk toko emas, keluar belum 5 menit udah roboh. Itu aja sih. Memang angin kencang lah tadi. Anginnya kencang. Hujannya deras? Belum aja udah. Masih angin aja. Gimana? Ada penumpangnya? Nggak ada. Petugas gabungan dari TNI, Polri, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah langsung membersihkan pohon tumbang dengan cara dipotong kecil-kecil dan memindahkannya ke pinggir jalan agar tidak memicu kemacetan panjang. Untuk kemacetan kita lihat bisa 1 kilo di belakang karena memang menghalangi jalan, ada korban material berupa kendaraan roda 4. Sementara ini yang kami laporkan kerugian material untuk korban jiwa berarti tidak ada, insya Allah tidak ada, kecelakaan atau luka juga tidak ada. Polisi mengimbau kepada pengendara agar menjauhi pohon besar saat terjadi angin kencang disertai hujan deras. Pengendara juga diminta meningkatkan kewaspadaan di musim penghujan. Hernawan Mustika, Kompas TV Jember, Jawa Timur.